ini bibit atau bibitan mas koi, calon koi ya. Jenisnya macam-macam, masih kecil. Ukuran berapa ini? 7 cm. Ini adanya di pasar Empang. Khusus ikan Empang ini terkenal nih dari dulu ya. Berapa tahun kira-kira? Ini dengan siapa? Halo, apa kabar? Dengan Bang siapa? Kang siapa? Asep. Kang Asep, asal dari Sukabumi. Sukabumi. Jual ikan di pasar Empang ini berapa lama? 20 tahun. Nah, ini jenis ikan yang dijual yaitu ikan bibitan mas koi. Mas koi bibitan, tergantung memilih itu tidak ada tuh. Wah, aduh, ini calon-calon sebetulnya tergantung kita pandai memilih ya. Iya. Nah, kalau kita pilihnya telaten bisa dapat calon bibitan ikan koi. Ini jenis tadi jenis ciro ya. Nah, ada robeco juga, ada apa sankei. Ada kohaku, calon kohaku. Salah satunya coba calon kohaku. Nah, ini siro, wah udah pekat ya. Iya. Udah pekat, udah ada calon bibitan. Ini rencana saya akan beli lagi. Tadi setelah di Pak Ardi saya beli. Sekarang di Pak Asep. Kang Asep. Kang Asep terkenal di pasar Empang, jualan ikannya sudah 20 tahun. Nah, adapun yang dijual ini bibitan terus apa tergantung dari stok nih? Dari stok. Nah, yang paling sering dijual yaitu jenis bibitan mas. Tapi ada yang disebut mas apa koi juga? Koi juga. Nah, ini nanti setelah kita beli, kita borong, mudah-mudahan bisa kita pelihara. Ini ada calon pembeli juga, udah ramai ini ke pasar Empang. Di antaranya beberapa ikan yang ditawarkan ada jenis-jenisnya, ikan nila, ikan koi kecil, bibitan, termasuk ini di Kang Asep. Kang Asep asal Sukabumi, berapa tahun jualan di sini? 20 tahun. Nah, ini salah satu kita akan review. Ini sudah muncul dengan warna yang pekat, tapi ini asalnya dari mana dulu nih ikannya nih? Sukabumi. Kita akan review. Teman-teman, ini nah, saya dengan Kang Hendra. Ya. Jadi deal harga yang tadi harganya 200. Ya. Ini tanpa bonus. Dua. Tapi kalau situasinya beda. Ya. Tertentu. Kalau lagi sepi, lagi sepi, udah sore. Udah sore. Sore. Ya. Ini pada dibawa pulang. Ini ikannya ada 6, jenisnya macam-macam. Ya, 8. Dan ada 8. 8 dengan harga 200, sudah ukuran 25 up ya. Ya. Nah, ini 25 saya beli. Bawah. Ada jenisnya sanke, platinum dan kaku, tiga macam. Nah, ini platinumnya tuh teman-teman ada 2. Oke. Diambil. Ya. Ya, yang tadi kecil-kecil juga diambil. Tuh yang lupa ada sang susi bu. Ah, ibu juga hafal. Yang putih. Namanya ya. Itu bu. Eh, tahu nggak jenisnya apa bu yang putih itu? Jenisnya apa bu? Yang putih. Yang putih. Yang putih itu platinum bu. Platinum. Saya beli dapat bonus platinum. Nah, ini ikan yang paling terkenal itu biasanya sih kohaku. Tapi ini kolamnya belum menyesuaikan nih teman-teman. Ini kohakunya lumayan banyak. Harganya berapa tadi Kang Hendra? Sekarang, nih, yang satu lagi yang bagus lagi, cari yang bagus. Sangke. Jangan sangke, sangke mungkin. Oh iya, itu sangke ada 3 ya. Iya. Ada satu titik hitam, merah dan putih. Nih, aku lagi coba lampunya yang kelihatan. Nih. Ini segar enggak segar enggak kelihatan? Segar nih ya. Yakin kalau aku itu? Ya, ada polanya. Ada motif. Motif tadi dulu. Ada motifnya jadi enggak polos. Itu ada buah apa? Ada ini kan maksudnya polosan. Polos. Ini ada motif. Ya.
Gimana duit pos itu? Yang ini yang tadi yang gede ya? Ya gede. Yang gede ini. Gede. Udah ambil dua. Ya, dua. Udah stop. Gimana duit tadi? Jadinya aja 20 udah sore ya. Dua 20 aja. Ini 20.000. 20.000. Biasanya 25, dia 25. Ukurannya berapa kan Andra? Komen itu. Sen ke bawah. 20 cm ke bawah. Ibu penasaran mau beli yang ikan yang tadi yang putih? Ternyata sudah ada yang ngambil. Ada juga hari wake. Hari wake. Ada juga hari wake. Pokoknya ikan mah Bu, selera ya. Sesuai dengan keinginan Ibu pilih pasti cocok. Sampai diminta. Kenapa enggak bisa katanya ada lagi? Nah, teman-teman ini kuning aja yang buat. Ikannya yang kuning jenis namanya apa? Obon, obon. Obon. Kuning obon. Demikian teman-teman, saya mereview beberapa kegiatan pasar ikan hias di Empang, khususnya koi ya Kang Hendra ya. Ya. Ada Kang Hendra, ada Kang siapa namanya? Panji. Ada Kang Asep tadi di sana. Ada Bapak nih yang punya toko. Namanya toko apa, Pak? Pak Budi. Pak Budi, tokonya khusus menjual kelengkapan untuk minuman dan pokoknya lengkapnya ya pokoknya ini. Ada juga alat-alatnya ya untuk kolam. Oh, ikan arwana juga ada. Nah, teman-teman boleh lihat Pak Budi? Boleh. Nah, ini masih anakan. Golden. Golden ya. Golden red atau golden aja? Golden red. Golden red. Ukuran 12 cm. Ya. 12 cm. Bapak kasih harga berapa ke pembeli nanti? Ya, masih di harga 1 jutaan. 1 jutaan golden red. Ukuran 12 cm. Jadi peminat hobi yang hobi mampir saja ke toko Pak Budi di sini di Empang. Di depan persis ada bak-bak ikan koi. Nanti di sebelahnya ada toko Pak Hendra, Pak Budi atau Golden Red ya. Demikian informasinya. Balik lagi Kang Asep. Kang Asep, ada nomor telepon kan? Ada. Nanti catukan nomor telepon Kang Asep. Teman-teman yang mau beli ikan kecil-kecil. Nah ini pipitan tergantung perawatan. Ukuran sekitar 7 sampai 10 cm. Bisa nanti menghubungi, ada catukan di deskripsi nanti Kang Asep. Ini asal Sukabumi.